Ya, kita memang bila ketiadaan PLKN, kita nak menggalakkan rakyat menyertai terutama wataniah lah. Dan kita sedang menyusun semula untuk kita buat pengumuman-pengumuman dan kita nak menyertai wataniah itu kalau boleh daripada berbagai kaum. Dan apa yang berlaku baru-baru ini yang salah faham itu kita akan lihat dan kita akan buat mengambil tindakan. Tapi biasanya dia ambil tempoh masa berapa lama ini untuk kaji itu? Just kejap je. Kejap ya kita akan. Ada tak time frame? Time frame tak ada tapi sekejap je. Sekarang ni kementerian sedang apa merancang apa program tertarik? Kita nak menggalakkan rakyat menyertai wataniah sebab PLKN dah sekarang dia diubah nama di bawah Kementerian Belia dan kita memang nak menggalakkan rakyat menyertai wataniah. Semua kaum. Semua kaum. Sedang merancang apa program. Kita akan umum. Dari segi latihan tu akan menyerupai tentera ataupun macam wataniah lah. Wataniah. Dan macam latihan dalam wataniah sekarang. Mungkin diperbaikilah di sana sini. Tapi lebih kepada latihan yang berunsur seperti wataniah sekarang.